kejutan untuk adik bayi. Hari ini Adam dan Ida senang sekali. Adik bayi akan datang bersama ibu. Mereka berencana membuat kejutan kecil. Aha! Menghias kamar adik bayi pasti seru. Adam dan Ida bergegas menyiapkan bahan-bahannya. Yuk kita hias dengan warna merah muda, kata Ida. Warna biru pasti lebih bagus, kata Adam. Merah muda aja, Adam, telat Ida. Biru, seru Adam. Tidak ada yang mau mengalah. Mereka hanya mau menghias dengan warna kesukaan masing-masing. Ida menyembunyikan semua bahan berwarna biru. Adam tidak mau kalah. Dia menyembunyikan semua bahan berwarna merah muda. Tapi Ida dan Adam bisa menemukan bahan dengan warna kesukaan mereka lagi. Mereka masing-masing langsung menghias kamar bayi dengan bahan itu. Aku menempel di sini, ah, kata Adam. Jangan, itu tempatku, teriak Ida. Mereka berebut menempel bahan masing-masing. Dinding kamar anak bayi penuh dengan kreasi Adam dan Ida. Wow, bagus ya kak, seru Ida. Iya, ternyata warna merah muda dan biru kalau digabung indah ya, jawab Adam. Kenapa tidak dari tadi kita menghias bersama ya? Satu jam kemudian, ibu datang, seru Adam. Mereka bergegas menyambut ibu dan adik bayi, lalu mengajak mereka ke kamar. Kejutan! Adam dan Ida menunjukkan kreasi mereka. Cerita diambil dari buku Kumpulan Cerita Ragam Indonesia. Pengarang oleh Tim Kumpul Dongeng Surabaya. Ilustrasi oleh Tim Kiba ITB.